Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qa'il. A'udzu billahi samil 'alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Wa ja'aka fi hadhil haqq wa ma'izatu wa dzikra lil mu'minin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratul mutaramin, para masyayikh, para kiai, para alim, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, takmir masjid, takmir musola, ingkang tuhu kinabekten, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia penyelenggara pengajian dalam rangka Haul Akbar Patih Husein Suramenggolo, sekaligus peringatan Hari Pahlawan yang saya banggakan. Bapak Ibu warga masyarakat Pemalang, jamaah pengajian lapangan banjir rahimakumullah. Beli kacang di pasar minggu, ada gajah minumnya susu. Hei orang Pemalang, apa kabarmu? Izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita semuanya bisa hadir di lapangan semi kolam ikan. Keadaan apapun ternyata tidak mengurangi rasa cinta kepada majelis. Salah satu karakter hati yang selamat di hadapan Allah adalah hati yang mencintai majelis ilmu. Maka disebutkan idza marartum biriyadil jannah farta'u. Kalau kalian melintasi taman surga, mandeko. Kalau ada taman surga, berhentilah, singgahlah. Kemudian para sahabat bertanya, ini masih di dunia wahai Nabi, apa yang dimaksud dengan taman surga? Khilakul dzikri wa majalisul ilmi. Taman surga di dunia itu adalah majelis zikir dan majelis ilmu. Majelis zikir saja menyenangkan seperti ini, apalagi besok taman surganya Allah. Puncak kenikmatan tertinggi Bapak Ibu di surga itu bukan karena kita dikasih bidadari. Ada yang bertanya begini, Gus, kenapa laki-laki dapat bidadari, perempuan kok tidak? Jawabannya sederhana, laki-laki itu puncak kenikmatannya perempuan, sementara puncak kenikmatannya adalah perhiasan. Wong wadon niku nyuwun sewu, yang paling membuat dia bahagia bukan laki-laki, tapi perhiasan. Sementara laki-laki yang bisa membuat dia bahagia adalah perempuan. Maka bedanya apa? Laki-laki semakin kaya, dia semakin butuh perempuan. Perempuan semakin kaya, tidak butuh laki-laki. Bedanya apa maning? Bedanya ada lagi. Laki-laki semakin kaya, semakin nakal. Perempuan semakin nakal, semakin banyak terjadi di kota-kota besar. Bu, lebih hebat mana? Lebih hebat perempuan. Karena perempuan itu makhluk spesial. Buktinya apa? Perempuan itu mampu membuat barang hidup menjadi mati, tapi mampu menjadikan yang mati menjadi hidup. Kok kamu tahu? Laki-laki itu menangnya sama perempuan cuma satu.
kentut. Kentutnya laki-laki lebih banter dibandingkan perempuan. Makanya yang biasa kentut di hadapan pasangannya suami apa istri? Suami. Kenapa suami kentutnya lebih besar dibandingkan perempuan? Karena suami kentutnya dekat dengan mic. Jadi kok ada perempuan kentutnya banter, berarti sedang dekat dengan mic. Nah, di surga itu besok puncak kenikmatannya, Pak. Bukan karena kita dapat bidadari 70, enggak. Di surga itu besok puncak kenikmatannya bukan karena di surga itu serba ada, enggak. Di surga itu besok puncak kenikmatannya bukan karena fasilitasnya serba mewah, enggak. Tetapi kenikmatan di surga yang paling tinggi adalah ketika besok kita diizinkan langsung bisa menatap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, bagi laki-laki mungkin besok kenikmatan di surga bidadari. Mungkin di dunia ini kita ketika kita mengagumi istri kita itu lebih dari bidadari. Karena halal, Pak. Cewek perempuan secantik apapun dia tidak halal. Maka secantik apapun cewek di luar kalah cantiknya dengan istri kita di rumah. Karena di rumah apapun bentuknya sudah halal. Nikmatnya itu bukan pada cantiknya, tetapi pada halalnya. Tapi lucunya apa? Yang tidak halal sekarang jauh lebih menarik dibandingkan yang halal. Mangku purel 300.000 sejam. Itu dilakoni. Nikah yang tidak mahal kadang-kadang justru banyak yang menghindari. Padahal kalau kamu nikah cukup bayar mas kawin, bonusnya dimasake, dikeloni, gaweke wedang, sing lanang urung salat ya disolatkan, urung jaluk wedangnya di. Ternyata puncak kenikmatan di surga itu, Bapak, itu besok kita diizinkan langsung menatap wajahnya Allah. Itu kenikmatan paling tinggi. Zat yang selama ini kita sembah, yang mengatur semuanya, besok kita diizinkan langsung menatapnya. Salah satu karakter itu siapa? Orang yang sering hadir di majelis ilmu. Makanya hari ini Anda hadir di sini, ini bentuk taatmu kepada Tuhanmu. Buktinya banjir, Anda masih mau duduk seadanya. Insya Allah yang kena banjir pulang pengajian, saya doakan mudah-mudahan little body sili tiga telah kelebon wedi. Pokoknya gambaran yang surga kayak kiye, Pak. Pengajian bareng-bareng ngumpul seneng, nyawang kiai ganteng, kan surga. Di sana ada permainan anak kecil, jotan king istana balon. Di sana ada bakso rudal, masya Allah, bukan mangkat neng Palestina. Bakso rudal, anak maning cireng, aci goreng, batagor, sushi, apa maning ge? Kayak sushi komplit di sini apa? Di sini pengajian santai duduk, bahkan ada yang paling nyantai duduk di depan kiai, tungkai diselonjorki kayak kiai. Ini surga, Pak. Seweneng, Pak. Menikmati malah seolah-olah di pinggir pantai pengajian kayak kia. Primen. Orang ya kalau kakinya mulus. Belang-belang. Pokoknya santai banget ini, coba di sana minum, di sini cangkeme mbadok, baik ya Allah. Ini surga, Pak. Maka kalau pengajian itu bayangkan saja idep-idep latihan masuk surga. Tapi ingat, besok di surga enggak ada orang tua kayak gini, enggak ada. Karena semuanya kembali muda. Di surga besok semuanya usianya 30 tahun. Jadi kalau ibu-ibu punya suami kok jelek, jeleknya suamimu itu hanya sementara. Besok di surga suamimu kembali muda dan setampan Nabi Yusuf.
Jadi kalau hari ini bapak-bapak punya istri merongos, itu hanya di dunia. Besok di surga insya Allah tambah merongos. Insya Allah cantik. Karena besok gak ada nenek-nenek di dalam surga, karena semuanya kembali menjadi muda. Kayak mbaknya di depan ini pakai masker bukan karena takut corona, tapi karena merongos. Santai saja, kalau kamu merongos percaya diri saja. Nah, kan merongos kan. Nah. Gak usah pakai kawat gigi, biasa saja. Cewek kok pakai kawat gigi, berarti dia sadar diri bahwa dirinya adalah orang merongos. Padahal merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Ditutup maning mau merongos kan. Alahi kemayun teko keri malah dada-dada. Yang belakangnya yang merongos nutup mulut. Saya pikir malu, ternyata pamer gelang. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, ibu bapak rahimakumullah, kenapa kemudian salah satu acara ala ahlu sunnah itu dibuat haul seperti hari ini? Haul akbar. Wah, ono gambare bupati ini bareng ngendi Mansur Hidayat, ora teka dipasang. Ya kalau yang dipasang Abah Lutfi dapat berkahnya, Mbah Hasyim As'ari dapat berkahnya, Gus Miftah dapat gantengnya. Ya kalau Mansur Hidayat masang gambar tok. Oh, mungkin bupatinya sibuk dandani dalan. Mergo di Pemalang dalane akeh bosok ya. Iku primen ra bosok dikorupsi. Sing korupsi siapa? Ya bupatine Rika. Sallu ala Nabi Muhammad. Makan kacang dicampur bawang. Eh, Bupati Pemalang, kok jalanmu banyak berlobang? Ya faktanya kayak gila ya. Itulah bedanya Jakarta dengan Pemalang. Pemalang banyak jalan berlobang, kalau Jakarta banyak lobang berjalan. Kalau jalan berlobang karena enggak punya anggaran, kalau lobang berjalan menghabiskan anggaran. Siapa sing di kopi? Oh, jurakannya kopi, pansan Raini ireng kayak kopi. Kamu jurakan kopi, kalau bikin kopi dikasih gula jangan diaduk, supaya manisnya di akhir. Kenapa? Karena kalau manisnya di awal sudah biasa kayak cangkeme calek kayak. Ada calek di sini? Oh iya calek. Ketua panitia ini caleg. Ya pantesan mau pengajian. Karena mau nyalon. Hati-hati kalau ada orang biasanya merengut, kok sekarang murah senyum. Saya curiga jangan-jangan caleg. Iya. Enggak pernah pengajian, tahu-tahu jadi ketua panitia. Cie. Wonge sing ngendi? Oh iki caleg. Ra kenal NU tahu-tahu beli peci NU. Ya apa-apa wong usaha. Ketua panitia ini caleg, undang kiai murah ditawar. Ya wis ra apa-apa, alhamdulillah. Indonesia boleh banyak bendera partai, tapi ingat merah putih tetap satu. Sing merongos dibuka mani. Anaknya sana apa nangis ya? Ya tukak-tukaknya sosis kayak bendera nangis ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, kenapa Pak kita kok harus mengadakan haul? Saya yakin walaupun saya enggak kenal dengan Patih Husein Suramenggolo, tapi karena hari ini beliau dihauli, saya meyakini beliau orang baik. Karena semua orang baik itu rata-rata ada haulnya. Gus Dur baik, ada haulnya.
Mbah Fahid Hasim baik, ada haulnya. Mbah Hasim Asy'ari baik, ada haulnya. Aidit PKI mboten baik, tidak ada haulnya. Ya, siapa tahu sekarang nyalek jadi besok lampung jadi kiai, ada haulnya insyaallah. Atau mau dihauli sekarang? Ya mate. Ya Allah. Teko keri mleding. Bokonge gede temen ya. Anak kiai dibokongi. Ya kalau masih muda kan kamu sudah tua. Kan aku zizi. Masak ana ke dengan rasopan. Nah, ibu rahimakumullah. Ada garis yang harus tetap terhubung antara orang di masa lalu dengan orang hari ini. Salah satu garis penghubung yang diajarkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, garis penghubungnya itu adalah peringatan haul. Sehingga apa? Anak-anak muda sekarang yang tidak kenal dengan Patih Husin Suramenggala gara-gara adanya haul tetap kenal. Maka salah satu syarat panitia mengadakan haul itu, Pak, salah satu acaranya seharusnya adalah wayud karufihi manaqibul mutawaffa. Sebelum kiainya ngaji, panitianya membacakan manakibnya yang dihauli. Patih Suramenggala itu siapa? Lahirnya di mana? Bapak ibunya siapa? Kebaikan-kebaikannya apa? Disampaikan kepada yang hadir. Sehingga anak-anak muda yang belum kenal akhirnya kenal dengan Patih Husin Suramenggala. Lah, garis penghubungnya itu namanya haul. Syaratnya haul, membacakan kebaikan-kebaikan yang dihauli. Karena apa Bapak Ibu? Kenapa itu perlu dilakukan? Kalau enggak, anak muda kita enggak akan pernah kenal sejarah. Nabi saja itu butuh diceritakan dengan nabi-nabi sebelumnya. Supaya apa? Supaya nabi hatinya menjadi mantap. Makanya Al-Quran mengatakan, dan semua kisah para rasul kami ceritakan kepadamu wahai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga mendengarkan cerita-cerita nabi sebelumnya. Lah kita supaya imannya kuat juga butuh mendengarkan kebaikan-kebaikan orang dulu. Karena apa Bapak Ibu? Bagaimanapun orang dulu dengan orang sekarang itu sudah berbeda. Contoh soal pola pikir, Pak. Apa bedanya orang dulu sama orang sekarang? Bedanya satu. Kalau orang dulu punya prinsip mangan ramangan sing penting kumpul. Kalau orang sekarang kumpul ra kumpul sing penting mangan. Betul, Pak? Kalau orang dulu itu lebih mengutamakan kumpulnya daripada makannya. Kalau orang sekarang lebih mengutamakan makannya dibandingkan kumpulnya. Kalau orang dulu mengutamakan kekerabatannya, orang sekarang mengutamakan badokannya. Alias cekeannya. Apa maning? Untalannya. Badokannya. Makanya kalau bikin acara, pertama kali yang ditanyakan adalah suguhane apa? Makanya orang dulu sama orang sekarang bedanya di mana? Kalau orang dulu banyak yang sakit karena kurang makan, orang sekarang banyak yang sakit karena kebanyakan makan. Tuh Pak polisi dengerin, polisi harus fit kayak Gus Miftah, badannya bagus, perutnya rata, six pack, manuknya gede, wah. Kalau saya dulu gemuk, orang gemuk itu biasanya watangnya gede, manuke cilik.
Lah Gus Miftah watange cilik berarti manuke cangkem. Makanya polisi harus semangat, perutnya jembelan besar, kayak ketua panitianya langsung tarik nafas. Menketok suspek. Padahal sarungnya gajah duduk. Dibuka sarungnya muncul belalainya. Ra percaya ayo sepil. Nah, ini beda, Pak. Orang dulu lebih mengutamakan kekerabatan. Orang sekarang lebih mengutamakan makanan. Nah, nilai oleh nilai kebaikan orang dulu itu enggak boleh lepas dari anak-anak sekarang, Pak. Makanya kenapa dibuat haul? Kalau ada haul biasanya saudaranya yang jauh datang, keluarga yang jauh datang, supaya kembali mengakrabkan kekerabatan. Saya dulu, Bu, zaman masih sekolah, begitu hari raya datang, bapak saya bilang, "Le, dulurmu sing kono kae diparani." Lah teng mriki istrine napa lak bodho niko. Kita silaturahmi ke rumah orang kalau lebaran di sini namanya apa? Apa? Salam bakti. Ngirimi apa? Kok badokan maning? Silaturahminya ini namanya apa? Di sini kalau habis sholat id biasanya ke rumah-rumah enggak? Itu namanya apa? Oh, golek badokan maning. Pansen lemune ya Allah. Saawak bokong kabeh lho iki lho ya Allah. Kalau di cemat kami namanya sejarah, Pak. Atau nglencer. Salam-salaman, sungkeman dimulai dari rumah. Istri kepada suami. Kenapa yang sungkem istri kepada suami? Karena jelas dosa perempuan itu jauh lebih banyak dibandingkan laki-laki. Tapi kecil-kecil. Kalau suami itu dosanya sedikit, tapi gede-gede. Kalau saya Pak sungkeman dulu dari istri baru santri baru jamaah. Istri saya sungkem pertama kali. Saya duduk, istri saya jalan dodok. Begitu sungkem sama saya, istri saya ikrar sawalan. Abah, kaula ngaturaken sugeng riyadi mbok menawi kaula gadah kelepatan sak kelima saking ucapan sak langkah saking tindak tanduk kaula banyu sak cawuk lemah sak caruk godhong sak suwek kayu sak coklek kaula nyuwun agunge sih samudra pangaksami abah tangan saya dicium bolak-balik muah, muah, muah. Terus habis itu nyium dengkulnya, ingat dengkulnya bukan atasnya. Suaminya balas, iya laki-laki itu kurang ajar Pak, perempuan disuruh sungkem yang lama. Suaminya kalau balas, ya Allah, ceweknya ngomong, Bapak kalau ngaturakan sugeng riyadi mbok menawi kalau gak ada kelepatan sak lima sange ucapan salangka sange tindak tanduk kalau banyu sak cawu lemah sak cerok godong sak suwek kayu sak coklek kalau nyun agungi samudra apa yang sami Bapak sing lanang jawab, ya pada-pada. Kurang ajar temen ya, sing wadon panjang, sing lanang pada-pada. Kalau bojonya Gus Miftah kalau sungkeman nangis. Saya tanya, "Kenapa kamu nangis? Ingat dosa?" "Enggak lah, kenapa? Sikile inyong kepidak kayak gitu." Nah. Kemudian apa? Setelah itu ngelencer silaturahmi, ziarah, salaman kepada tetangga-tetangga, saudara kerabat. Tujuannya apa? Untuk kembali berkumpul karena selama setahun kita disibukkan dengan pekerjaan masing-masing. Yang di Jakarta pulang, yang di perantauan pulang. Dalam rangka apa, Nduk? Menjaga kekerabatan. Supaya apa? Persaudaraan kita ini terjaga, Pak. Sekarang kan banyak dengan dulure dewek anak kita enggak tahu. Pernah kejadian di satu daerah, kelahi di jalan, begitu didamaikan, ternyata masih saudara. Kenapa selama ini nggak tahu? Karena mereka tidak mementingkan kekerabatan. Orang-orang sekarang itu kalau punya keluarga, Pak, disuruh kumpul nggak mau, karena orang sekarang punya prinsip sedulur kuwi lak adoh mambu wangi, lak cedak mambu. Sopo sing ngomong tai mau? Tapi nyatanya begitu Pak ya. Lah adoh mambu wangi, cedak mambu tai. Kenapa kalau jauh mambu wangi? Karena enggak pernah ketemu, sekali ketemu dibaik-baikkan. Sementara yang tiap hari nunggui malah dicari-cari kesalahan.
apalagi wong Jawa sing nglakoni adem ayem sing nyawang kakean cangkem. Sing nyawang kakean cangkem kuwi biasane jilbabe coklat. Yang jilbabnya hitam insya Allah lebih parah. Ini soal pola kekerabatan, supaya anak-anak kita itu masih tahu sedulurnya siapa. Saya itu dulu gak pernah mau menceritakan mbah saya. Kalau saya ceritakan Pak, sampai mbah saya nomor 18 saya hafal. Ayo, yang ada di sini yang hafal menceritakan sampai mbahnya, enggak usah nomor 18, sampai 10 saja. Tak kasih 1 juta. Tapi ra ngaku-ngaku. Kowe duwe bapak, duwe mbah, bundu munggah sampai 10. Tak kasih 10 juta. Tak kasih 1 juta. Gus Mita sampai nomor 18 hafal, Pak. Supaya apa? Supaya orang tahu. Oh, ternyata aku dulurmu Gus songkom mbah iki. Sama halnya saya baru tahu saya itu saudaranya Mamah Salmah, istrinya Habib Lutfi, gara-gara ngomong nasab. Habib Lutfi bilang, "Lek, kowe iki dulure Mamah." Saya hafal, Pak, sampai nomor 18. Miftah, Kiai Muhammad Muradi, Muhammad Boniran, Muhammad Usman, Jalal Iman, Karyonawi, Madarum, Kiai Ilyas, Muhammad Besari. Makamnya di Ponorogo. Muhammad Besari. Ini walinya Ponorogo. Mbah Muhammad Besari ini kaya 7 turunan. Mbah saya Muhammad Besari itu kaya 7 turunan. Tapi begitu jatuh saya miskin karena keturunan nomor 9. Mbah Muhammad Besari punya bapak namanya Anom Besari, 10 dihitung ya. Makamnya di Caruban Madiun. Mbah Anom Besari duwe bapak namanya Abdullah Mursad, makamnya di Kediri, 11. Abdullah Mursad punya bapak namanya Raden Demang, 12. Raden Demang punya bapak namanya Pangeran Demang, 13. Pangeran Demang punya bapak namanya Pak Panembahan Praworo, berapa? 14. Panembahan Praworo punya bapak Susuhunan Wirasmoro, 15. Susuhunan Wirasmoro punya bapak namanya Sultan Trenggono, 16. Sultan Trenggono punya bapak namanya Raden Patah, 17. Raden Patah punya bapak namanya Prabu Brawijaya, 18. Prabu Brawijaya itu orangnya ganteng, rambutnya gondrong. Itu mbah saya nomor 18. Maka lumrah kalau saya juga ganteng. Kok senyumnya menghina sih Pak? Si mbahnya. Lah bagaimana cara menjaga kekerabatan itu? Ayo le selawatan di sini orang bodak badok kecangkem ya. Ayo selawatan, kok tak sangoni santai baik. Kiai Sugi. Pada ke ketua panitia nyalek. Hah? Kiai ini siapa? Prabowo cangkem. Apal temen ya? Kamu jangan banter-banter. Kan calon presidenku. Sudah kota sangoni. Wah, merah putih. Topi ini merah putih. Rai ini reng temen. Lagunya apa? Lagunya apa? Hah? Nah sampai Kanjeng Nabi. Halalah kemayune ya Allah. Arane Pak siapa kiye? Pak Basori. Inyo ngomong nasab gak ngecek temen ya. Semoga Pak Basori panjang umur. Orang sedunia mati Pak Basori hidup sendiri ya. Shalawat Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah ala Yasin
Sangoni. Pak Basori tak sangoni tapi iso kudu koyo meneh wis. Wis tuwa plek. Ayai Basori. Ah sangoni. Kok duwite enteng ya? Jure mungkin nggih sugih duwite enteng. Jura kabeh. Sedaya matane. Ngamal Pak Yai. Ngamal. Ya wis, hadrohnya 1 juta. Vokalisnya 1 juta. Meneng bae. Meneng ganggu bae. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ini untuk hadrohnya vokalis sing cangkeme dawa mau 300 sing siji limo ya pada 300 endi ge mau cie Pak Basari pengen cie apa maning infaknya durung ya infaknya sini kan sudah wis balik kanan nggak tadi baik mikir di bawah mungkin jeluk mana sini untung suki ya ini siapa aman apal temen ya. Ya Allah wong kene sih pake 2000. 2000 ambune kotang. Aku zizi. Siji, loro, telu, papat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Emangnya calok.
tambah maning tambah maning. Lo kayak wong kene rongewu. Ih, aku zizi. Kira tambahin dua lagi. Eh, loro. Ya suge. Kayak ini siapa? Ya, yes, beda partai, beda capres tetap harus rukun. Calaknya rukun. Cie pengen cie. Pak Basori pengen jimat, jimat, jimat. Senyoteng-senyoteng ngeberiman. Jandane awe-awe inyong. Senyoteng kamu siapa? Wartawan ngendi? Wartawan bodrek. Lumayan Pak Basori 1.000 ya. Oh, lanjut. Oh, kok udah jam 5 ya? Ya lanjut. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya engko duwite engko maning, saya ngaji dikit ya. Yang enggak punya beras sama sekali ngacung. Akeh teman. Tapi kalau punya beras, ngaku enggak punya beras, saya doakan miskin seumur hidup. Kan saya tanya yang enggak punya beras, kabeh ngacung. Ora mungkin. Hah? Punya TV enggak di rumah? Enggak punya. Ya tuku dhewek. Oh ya aku bojone Rika. Sorry kalau sama perempuan saya enggak pernah mau ngasih uang. Maunya ngasih nafkah. Aku mau katanya. Iyalah. Nah, di mana pentingnya kita haul? Niki kula wacake men jenengan lak haul tuh ya Pak panitia dan semuanya supaya yakin. Ternyata haul itu memang ada dasarnya, Pak. Memang ada dalilnya. Niki mangrungokke. Yang pertama, apakah orang yang diziarahi itu tahu kalau kita datang? An Ibni Abbasin qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Dari Ibnu Abbas beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yamurru bi qabri akhihi kana ya'rifu fid dunya fayusallimu alaihi illa arafah." Tidaklah seseorang pun yang lewat kuburan saudaranya yang dikenalnya waktu di dunia lalu ia memberi salam melainkan ia tahu padanya. Jadi umpamane kula kenal kali Pak Basori. Pak Basori mati dhisik umpamane. Kan umpamane. Pak Basori umure pira? 70. 70. Wow. Keren, 70 ora mati-mati. Subhanallah keren. Semoga minimal kita kayak Pak Basori ya. Semoga Pak Basori panjang umur. Orang sedunia mati Pak Basori hidup sendiri. Malah bingung ya. Ya udah kita doakan Pak Basori masuk surga pertama kali. Berangkat setelah asar. Amin. Kok saya besok ziarah liwat makamnya Pak Basori umpamanya. Saya mengucapkan salam assalamualaikum ya ahlal kubur atau assalamualaikum ya ahlad diyar. Menurut hadis ini tadi Pak Basori tahu saya apa tidak? Tahu. Fayusallimu alaihi illa arafah. Bahkan dalam hadis lain, Pak, yang salamnya dijawab tidak hanya yang diketahui, yang tidak diketahui juga dijawab salamnya. Bu, mengucapkan salam kepada ahli kubur hukumnya wajib apa sunnah? Sunnah. Sok tahu banter salah. Mengucapkan salam kepada ahli kubur hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Berarti salamin jenengan dijawab mboten kali ahli kubur.
dijawab. Kok kula mboten krungu, Gus? Yen krungu Pak Basori mlayu. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam. Mbok calek minggat. Wush, kayak gini. Ya, polisi bet peti. Polisi ini jenenge siapa? Wah, Afandi. Wah. Wajahmu tidak sebagus namamu. Jadi orang mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Berarti salam kita dijawab oleh ahli kubur. Satu. Lanjutkan lagi. Bagaimana dengan haul? Apakah ada dasarnya? Fi manaqibi sayyidi syuhada Hamzah radhiyallahu an li sayyidi Ja'far al-Barjanji qala. Dalam manaqib Sayyid Syuhada Hamzah bin Abi Thalib yang ditulis oleh Sayyid Ja'far al-Barjanji, dia berkata, wa kana alaihi salatu wassalam ya'ti kubur syuhada bi Uhud ala ra'si kulli haul. Sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengunjungi makam syuhada Uhud pada setiap awal tahun. Mila napa lan jenengan ziarah teng Mekah Madinah nika? Kalau sampai di Madinah biasane ziarah di Jabal Uhud. Niku salah satu nih ziarah syuhada Uhud Sayyidina Hamzah. Sing urung tau mangkat nang Mekah Madinah, saya doakan mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Segera dipanggil oleh Allah, amin. Ya mate. Segera dipanggil oleh Allah, amin. Woi, Pak Kaposek, Rene kayak Kusmin. Rene men munggah panggung. Pengajian di bawah, naik sini, Pak Kusmin. Rene omin. Nah, sama Pak Camat sini. Udat-udat baik camatnya ya. Kalau Pak Kades, sini semuanya. Oh, ini Kades. Ini menang baik Kades ya. Kan ini orang ngerti. Karena aku nggak tahu. Pak polisi sini, Pak polisi. Masa ngaji di bawah, nanti kebanjiran. Kula aturi munggah mriki Pak Polisi, Pak Camat. Naik aja walaupun enggak urunan. Ya ora apa-apa. Polisi ngaji nyong wis seneng banget ya. Polisi Pemalang itu sekarang yang ngetop Belik, Pak Kapolda Metro Jaya. Pak Karyoto, itu orang Belik sini. Belik itu mana Belik? Sana ya. Sana. Sana. Ora percaya nyong mulih. Belik itu mana Belik? Oh sana ya. Itu ada Irjen Karyoto, Kapolda Metro Jaya. Itu orang Pemalang. Pemalang itu jenderal yang terkenal dulu Pak Karyoto sama kakaknya. Kakaknya Pak Karyoto juga jenderal bintang 2. Kalau Afandi bukan jenderal. Pangkatmu apa, Ndi? Aibda. Oh, Aibda. Aibda Ajun, Inspektur Polisi 2. Satu ini, Ndi? Satu ini masih ketinggalan. Ketinggalan. Besok di atasnya Aibda menjadi Aibtu, habis Aibtu menjadi Ibda, Ibda Ibtu. Wah, inyo ngapal, inyo kan AKBP, aku kiainya Bapak Polisi. Iya, yeah. Seminggu yang lalu saya juga AKBP, aku kiainya Bapak Presiden. Iya, yeah. Karena saya diundang Pak Jokowi, sekarang AKBP, aku kiainya Bapak. Calake PDI kesuh temen ya. Ya ora apa-apa, pokoke sing milih Mas Ganjar, sing rukun karo sing milih Mas Anies, sing rukun kalau sing milih Mas Prabowo. Betul? Saya ulangi prinsipnya, politik secukupnya, persaudaraan selamanya. Sok dadi lali awas ya. Oh tak suwek dadi. Lamun karo inyong dadi. Caleg ya biasanya modalnya loro, berani karo sabar, berani mengumbar janji, sabar dalam melaksanakan janji-janjinya. Kalau lurahnya guyang-guyu jabatannya diperpanjang 9 tahun.
Ya kalau bisa diperpanjangi pengajian sendiri, lurah numpang. Di sana jenengnya apa, Ge? Pulau Sari ngundang Gus Miftah. Bapak lurah lumayan gagah. Ono gajah mangan gorengan walaupun gagah ora urunan. Pak Basori, yes kayak gini. Basori, yes 100.000. Bismillah dadi Pak Caleg. Pak Lurah yo selamat. Amin. Cang Matra gelem munggah panggung ngembuh. Lanjut nggih. Apakah benar orang yang mati itu mengharapkan doa? Bapak Ibu tak ceritani. Seandainya jenengan niku krungu rintiannya alam kubur, jenazah iki bengok-bengok njaluk tulung. Mereka merintih. Begitu jenazah dibawa ke makam jenengan tinggal, kuwi bengok-bengok, aku ditulungi. Aja mau tinggal ning awake dhewe ora krungu. Sing iso krungu percakapan alam kubur niku salah satunya Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu salah satu mukjizatnya bisa mendengarkan percakapan kubur. Lah napa wong pemalang ora krungu? Soale lak krungu malah wedi. Wengko nunggoni bojomu ning kuburan. Engko ning jero ning kuburan bojomu bengok-bengok malah kowe wedi. Saya itu enggak percaya ada cinta sehidup semati, ndobos. Kalau cinta sehidup semati itu kalau suamimu mati, kamu enggak usah pulang dari kuburan, ngeloni batu nisan. Itu namanya sehidup semati. Ning nyatane begitu idai rampung sing wedok ucul. Mila sire Gus Miftah niku napa? Yen wis mati bondo ra melu. Bojo ayu wis ana sing nemu, wis ana sing nemu. Sing nemu sapa? Pak Sori. Sing ning kubur rasane lara, anak bojo ra tau ndonga. Sing ning kubur padha tangisan, anak bojo rebutan warisan. Salatullah salamullah ala qahra rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Supaya anak-anaknya mau mendoakan, mau memberikan hal seperti hari ini, anaknya saya doakan dulu. Bocah cilik diulang ngaji, sesoyen gede dadi kiai, dadi kiai. Kayak gitu enggak diaminkan. Ah, telat malaikatnya minggat. Diulangi ya. Bareng-bareng ya. Yang kompak ya. Aja telat ya. Prok-prok-prok jadi apa? Malah Pak Tarno. Kiai. Kecangkeme mbae mangan ya Allah. Ana wong selawat malah. Wis tua mangan pentol. Pasti di rumah kamu udah enggak punya pentol ya. Ya makan pentolnya caleg. Ulangi. Bocah cilik diulang ngaji. Sesoyen gede dadi kiai, dadi ki. Belum. Ngenteni cangkeme inyong mangkem kia. Mau telat iki kesusu. Kesuh nyong. Ulangi ya. Bareng-bareng ya. Aja kesusu ya. Aja telat ya. Prok-prok-prok jadi apa? Kayak banjirnya malah jajan pentol. Banjirnya jajan pentol. Ya Allah, banjirnya keluwen. Ulangi. Bocah cilik diulang ngaji. Sesoyen gede dadi kiai, dadi kiai.
Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep derek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep derek selawatan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasir habibillah. Salatullah salamullah ala yasir habibillah. Inyong bae tenanan lima mesti banter ya. Ulangi Bapak eno ibu mus kakang Ansor Adeva Adeva taya tahlilane saben malam mulai tahlilan pada gawa rahmat goblok. Banter salah berkat bae sing dipikir kesuh ya nyonge. Rahmat apa berkat ngeyel maning. Tobat wong pemalang. Eh tak kei dalile sing wong mati njaluk tulung niki wae supaya awake dhe mantep ndongake wong mati. Kafa bil mauti waidun, telah cukup kematian itu memberikan nasihat. Nasihatnya apa? Sekarang kita dihauli, bisa jadi tahun depan gantian kita yang dihauli. Sekarang kita layat, besok gantian yang dilayati. Sekarang kita dimandikan, sekarang kita memandikan, besok gantian yang dimandikan. Itu pelajarannya. Makanya kita itu tugasnya hanya menunggu. Dan yang tua belum tentu mati duluan. Walaupun Pak Basori lebih tua daripada Gus Miftah, Gus Miftah lebih muda daripada Pak Basori, bisa jadi yang mati Pak Basori duluan. Kira apa 1000. Kira apa Pak Basori ya? Seandainya Israel datang mencari saya di Pemalang, kan diumumkan di masjid-masjid Pemalang. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia dengan tenang, saudara caleg. Kata calegnya jangan dulu, Pak Basori dulu katanya. Masih punya istri Pak Basori? Oh masih punya, wow, keren sekali, wow. Duwe bojo kan mau ngelirik sing lemu. Oh cucunya, itu cucunya, ya Allah pecine NU. Yang pecinya NU saya doakan masuk surga. Pecine. Niki dalile, mangrungokke tenanan. Saya itu berharap hari ini kita mendoakan, besok kalau kita sudah tidak ada gantian kita yang didoakan, amin. Ibu-ibu besok kalau mendengar Gus minta meninggal kira-kira mendoakan apa enggak? Enggak mungkin, karena kamu meninggal duluan. Ya. Aja lemu-lemu, masa kesing gotong bandosane. Besok kalau kamu terlalu gemuk, besok gak digontong, digelundung ke. Gemoy. Apa? Gemoy? Kayak siapa? Cangkeme. Prabowo maning. Ora penak karo Pak Lurah, Pak Lurah memedase. Ya ora apa-apa Lurah ra urun. Pak Lurah minum Pak Lurah, ini menyegarkan Pak Lurah. Pak Lurah tak kayak 1000 ben gak korupsi ya. Untuk jimat. Ya sebenarnya bukan masalah jimat, supaya dia tidak marah aku ngomong Prabowo. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mayyitu ada riwayat yang mengatakan al-mayyitu
ada riwayat yang mengatakan mal mayit. Bedanya apa? Kalau al mayit itu mayit itu, kalau mal mayit tidaklah mayit itu. Bedanya itu. Ada riwayat yang mengatakan mal mayitu, ada yang al mayitu. Wis siji mon rawopo al mayitu. Al mayitu, mayit itu jenazah-jenazah teng kuburan iki lho Pak Calak, semuanya nggih. Fi qabrihi, di dalam kuburnya. Kal ghariq al mughawis, seperti orang yang terombang-ambing yang membutuhkan pertolongan. Jadi mereka teriak-teriak Pak. Pok Basori liwat ning kuburan. Basori! Tulungi nyong. Sesuk Pak Basori liwat maning. Pak Basori, kapan rika nyusul? Pak Basri jawab, lurahin disit. Jadi wallah, kok kita punya orang tua sudah meninggal, kamu gak mau kirim doa, gak mau kirim istighfar, gak mau kirim fatihah untuk orang tuamu. Zolim kamu itu. Makanya siirnya Gus Miftah yang terkenal itu apa? Saben malam jemua, ahli kubur mulih nang omah. Kanggo jalo dongo wacan Quran najan sak kalimah lamun ora dikirimi banjur bali brebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan nangis mereka sing kurang ajar anak inyong berarti bah malam Jumat gak usah ziarah kubur. Lah ngapa kan balik ning omah. Ora ketemu. Telisipan. Maksudnya ora kaya kuwe. Anake nyongki aneh-aneh. Sing umur 5 tahun ya kaya ngono. Abah, kenapa surga itu terletak di bawah kaki ibu? Enggak saya jawab. Anak saya bilang, kiai viral enggak bisa jawab. Saya tanya, kamu nanya apa? Kenapa surga anak terletak di bawah kaki ibu? Akhirnya saya jawab, iya nak, surga anak itu terletak di bawah kaki ibu. Kenapa? Karena kalau di antara dua kaki ibu, surganya bapak. Pak Basari guyu maning. Kayak paham-paham. Anak inyong jawab, pantesan ibu kemarin jalannya pelan-pelan. Lah kenapa? Takut surganya rusak. Anak saya yang cowok juga begitu. Kalau saya ditendang sama ibu, saya enggak marah. Karena aku ditendang kaki surga. Ya Allah. Gemes aku Pak Basri. Ya Allah, 70 tahun nih. Semoga-moga kayak Pak Basri, ya Allah. Pak Basri minta berapa tahun lagi? Bingung. Oh, bingung. Ya, setahun maning. Oh, terserah Allah. Sudah 70 tahun jenggotnya masih panjang, kumisnya ya Allah kayak jagung bakar. Pak Basori keren. Pak Lurah berapa umurnya? 54. Pak Lurah 54, Pak Basori 70. Coba yang putih malah kumis sama jenggotnya Pak Lurah. Kenapa? Karena Pak Lurah terlalu banyak pikiran, mikir BLT karo dana desa. Dipaidu terus Pak ya. Lurah itu fitnahnya cuma dua. Satu BLT, dua dana desa. Dum-dum BLT warganya gak kebagian, warganya cerewet. Inyong nyara kebagian BLT, wong karo lurah diuntal, keluarganya dewek. Ada gak yang ngomong seperti itu? Itu benar. Benar-benar fitnah. Kasian Pak Lurah ya. Tukaran terus. Lagian orang Pulau Sari itu lucu Pak Lurah. Undang-undangnya jelas BLT untuk orang miskin. Duwe mobil yo ngakune miskin. Duwe sapi sak kandang ngakune miskin. Wonge ya teka. Ya melu guyu. Jilbabe ijo. Orang Indonesia itu lucu Pak. BLT untuk orang miskin semuanya ngaku miskin. BLT untuk UMKM semuanya ngaku pengusaha kecil. Besok saya usul sekali lagi ada BLT untuk orang gila. Kira-kira orang Pulau Sari ngaku edan apa ora?
jadi nasi lemu edan jurah apa-apa sih paling keduman. Al-mayitu fi qabrihi kal-ghariq al-mughawwis. Mayit itu di dalam kuburnya seperti orang yang terombang-ambing yang minta pertolongan. Lanjutan hadisnya. Yang tadiru da'watan, si mayit itu menunggu doa. Coba ngenteni. Kalau Anda punya bapak ibu, bapak ibumu nunggu le. Dia di kuburan. Hei, anak putuku, di sini aku butuh pertolongan kalian. Kenapa kalian tidak mau mendoakan? Niku ahli kubure bengok-bengok. Yang tadiru da'watan, mereka menunggu doa. Talhaquhu min abihi, doa yang diharapkan dari bapak ibunya. Au min akhihi, atau dari saudara-saudaranya. Au min sodikin lahu, atau dari kanca-kancanya, orang terdekatnya. Jadi kalau besok yang meninggal Pak Basori, Pak Basori nunggu doa dari Pak Lurahnya. Pak Lurahnya meninggal, menunggu doa dari calegnya. Calegnya meninggal, kayaknya gak ada yang mendoakan karena janjinya belum ditepati. Baru caleg sih ya? Kan baru caleg, belum jadi. Itulah bedanya pilkada sama pilkab. Pilkab kalau lupa jadi, kalau pilkada kalau jadi lupa. Inyong duwe bojo, duwe kanca, kancane. Inyong bojone politikus, sing lanang politikus, sing wedon, sing wadon sampai sekarang masih perawan. Gara-gara suaminya caleg. Janji-janji dicoblos, gak dicoblos-coblos. Coba, kalau yang mati besok yang gemuk, dia menunggu doanya yang jilbabnya hijau. Yang hijau mati menunggu doanya dari jilbab coklat yang merongos. Maka fungsi pengajian seperti ini, Pak. Semakin banyak teman, besok kita mati semakin banyak yang mendoakan. Kok sampean duwe tetangga enggak mau mendoakan orang mati? Gampang, sesuk lah mati ra usah didongake. Bila perlu ra usah disolati, sing nyolati siji sing gugurke kewajiban. Karena sholat jenazah itu isinya doa. Allahu Akbar, takbir kedua, ketiga, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Berarti sholat jenazah itu isinya mendoakan si mati. Kalau orang enggak percaya doanya orang hidup diterima oleh si mati, ya berarti ra usah disolati. Sing nyolati si jiwa yang nggugur ke kewajiban. Soale sholat jenazah hukumnya fardu kifayah. Kalau orang 10 sari sudah ada yang mensolatkan satu, sudah gugur kewajiban. Yang mati perempuan, Allahumma fir laha, itu artinya mendoakan. Kalau laki-laki mati, hu, perempuan mati, ha. Kalau banci, hu ha. Kesuh temen ya nyong. Lanang wadon malah banci. Wah lanang seneng karo lanang, ya keprimen. Masa sogok-sogokan kayak gini. Wadon seneng karo wadon, kan dakon. Ya dulek-dulek kan. Niki lho Pak, fungsine jamaah di situ. Semakin jenengan punya banyak jamaah, berarti kalau kita mati punya harapan didoakan oleh banyak orang. Makanya kenapa kita itu punya komunitas YouTuber, komunitasnya YouTuber. Jadi besok kalau ada YouTuber mati langsung dibuat konten. Ki ambune apa? Peceren ya? Ambune apa? Peceren? Hah? Duren apaan? Apa pe Pak Basori keprin. Banser punya komunitas Banser, besok kalau meninggal minimal didoakan sesama teman Banser, amin.
polisi kenapa ngaji? Besok kalau mati Pak Afandi didoakan segini banyak orang. Atau mau mati sekarang? Didoakan. Siapa yang meninggal? Afandi Al-Fatihah. Anak-anak hadroh juga sama, mati didongak gile. Milo semangat. Kamu jangan insecure, jangan tidak pede. Ah, cuman anak hadroh modalnya cuman sarung. Kamu jawab, jangan lihat sarungnya tapi lihatlah ilmunya goblok. Isinya. Paling isinya cilik kayak Pak Lurah. Kayak pentil. Yang tadiru dawatan talhaku min abihi. Doa yang diharapkan dari bapak ibunya kalau yang mati anaknya. Au min akhihi atau dari saudara-saudaranya. Au min sodihikin lahu atau dari kerabatnya. Jadi enak. Kalau saya kabari, Gus, ini kok lurah Pulau Sari sing biyen tau ngundang Gus Miftah ra urunan kok mati. Umpamane, kok langsung lurah Pulau Sari Al-Fatihah. Ternyata urip meneh Gus, ora sidak umpamane ngoten. Itu hebatnya kekerabatan Pak Lurah. Makanya kenapa kita itu enggak boleh punya banyak musuh. Semakin mengurangi musuh, semakin banyak yang mendoakan. Makanya saya yakin Banser itu orang-orang hebat. Karena tugas mereka itu luar biasa, Pak. Makanya saya yakin besok Kiai masuk surga yang awal Banser. Karena Banser tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum Kiai masuk surga, surganya disurvei oleh Banser. Surganya siap, Banser Sherlock sama Kiai. Kiainya masuk surga, Bansernya keluar lagi. Jemput Pak Basori. Yo ora apa-apa 1 juta hadroe lumayan. Hah? Soto matane. Iki jenenge hadroe apa ge? Wasiatul Mustofa. Kaya kitabe Sayyidina Ali, Wasiatul Mustofa. Dalam kitab Wasiatul Mustofa itu yang terhormat yang memberi, malah kamu minta. Alah. Wasiatul Mustofa wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali. Kehebatan Sayyidina Ali apa le? Kenapa dipanggil karramallahu wajhah? Karena Sayyidina Ali tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Beda karo calaknya malah nggih ulo-ulonan. Sayyidina Ali itu Pak, dari lahir sampai dia meninggal itu Allah menjaga kemuliaan wajahnya, sama sekali tidak pernah melihat kemaluannya. Beda Pak Lurah malah ndeleng naik kancane. Lanjut hadisnya nggih, titik mening. Insyaallah jam 5 menit lagi selesai. Telat. Wis rampung baru teka. Nyok, 1000. Bapak Ibu, ini adalah degan termahal sedunia. Kiai disuguh degan 1000. Ning Jogja wae degan cuma 10.000. Ning Pulau Sari 1000. Degane cengkir maning. Enak cie Pak Basari pengen cie yalah enak 1000. Akan saya ingat-ingat sepanjang sejarah beli degan 100.000. Besok di akhirat saya tuntut siapa lurahnya. Dilanjut ke hadis ini yo. Wa idza lahiqathu, dan tatkala doa itu sudah diterima oleh si mayit, kanat ahabba ilaihi, maka doa tersebut lebih disukai oleh si mayit, minat dunya wa ma fiha, daripada dunia seisinya Pak. Masya Allah. Jadi kalau kita kirim doa dok sama orang tua kita yang mati, orang tua itu lebih bangga daripada kamu kirim dunia seisinya, daripada kamu kirim Fortuner, daripada kamu kirim bakso rudal, daripada kamu kirim cireng, daripada kamu kirim es teh. Cukup dikirimi Fatihah dan doa, itu orang tuamu bangganya minta ampun. Maka saya meyakini hari ini Patih Husin Suramenggolo mendapat doa dari orang segini, dia full senyum. Besok balasannya kita mati akan didoakan oleh anak cucu kita.
karena penutup hadisnya bagus, Pak. Wa anna hadayal ahya lil amwat addu'a wal istighfar. Karena doa, oh mohon maaf, karena hadiah paling disukai oleh si mati adalah doa dan istighfar. Kamu bisa, Nduk, istighfar untuk orang tuamu yang sudah meninggal. Astaghfirullahaladzim li waliwa lidayya. Itu berarti kamu mendoakan bapak ibumu. Gus, apakah doa yang kita kirim sampai? Sampai. Buktinya apa? Nih, dengerin. Saya kirim surat kepada yang terhormat Lurah Pulau Sari. Jenenge siapa? Sutarno. Su-nya di depan apa di belakang? Kebeda. Kalau di depan Sutarno, kalau di belakang Tarno Supai. Pantesan tadi pro-pro jadi apa? Jadi Pak Tarno kiye orang. Saya kirim surat kepada yang terhormat Bapak Lurah Pulau Sari, Sutarno. Alamat Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Seribu Lobang, Provinsi Jawa Tengah. Pengirim surat Gus Miftah dengan alamat Pondok Pesantren Oraji Tundan Purwomartani, Kalasan Sleman, Yogyakarta. Surat saya titipkan Pak Pos, berangkat dari Jogja ke Pemalang. Kilat khusus. Kaget kok sedih sekali cangkeme, kaget ini. Kaget ning dada. Emang yang punya jantung cangkem. Begitu surat saya nyampe Pulau Sari, kemungkinan yang terjadi dengan surat saya dua hal, Pak. Kalau surat saya diterima sama Pak Sutarno, surat saya tidak balik ke Jogja. Tapi kalau surat saya tidak diterima sama Pak Tarno, surat saya balik. Sekarang saya mau tanya, Anda kirim surat Fatihah untuk yang mati, balik apa ora? Balik apa ora? Enggak berarti diterima. Orang percaya, mau darok. Diterima itu, Pak Caleg. Cara membuktikan secara ilmiah bahwa doa orang hidup diterima oleh si mati. Mila kula suwun tenan iki, Anda yang sudah punya keluarga kok kembali, minimal lah setiap habis sholat kamu kirimi Fatihah, Nduk. Enggak usah banyak-banyak wis. Syukur-syukur kamu bacakan Yasin. Syukur-syukur seminggu sekali dihatamkan Al-Qur'an. Itu bentuk birrul walidainmu kepada kedua orang tuamu. Makanya saya ditanya sama istri saya begini, "Bah, Abah kan uripe wis kepenak. Kenapa Abah itu rajin puasa?" Saya itu masih rajin puasa, Bapak Ibu. Setiap sehari gantian puasa Dawud. Hari ini enggak, besok puasa, besoknya enggak, besoknya puasa. Saya puasa Dawud dari tahun 2016 sampai sekarang. Tujuan saya itu cuma satu, nyambung hati dan doa antara kiai dengan jamaah. Tujuannya apa? Ngerono mulyane anak kecuali tirakati wong tua. Kalau hari ini saya dikatakan mulia karena tirakat orang tua saya, kenapa saya hari ini tirakat? Saya hanya minta kepada Allah, mudah-mudahan anak saya, santri saya, dan semua jamaah saya mendapatkan kemuliaan dari Allah, termasuk orang Pemalang. Amin Allahumma amin. Dan yang paling gampang dengan cara berpuasa. Makanya kenapa orang puasa itu walaupun mulutnya bau disukai oleh Allah. Besok di akhirat ketemu dengan Allah. Mulalah kula pas poso niko kula mesti kirim Fatihah untuk semua jamaahku Al-Fatihah. Kula sering ndongake jenengan, mungkin jenengan lali ndongake kula. Malah sing rondo ndongane muga-muga Gusti gelem karo inyong. Emangnya aku cowok apaan? Kan kamu sudah tua. Kalau aku nikah sama kamu kan aku bisa mati duluan. Kan aku bisa keracunan susu kadaluarsa. Sudah jam 4 saya harus ke Indramayu, Bapak Ibu. Ke Mayu. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad
hasbi rabbi jalla Allah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah, Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi wal rizki wal ibadah, Allahumma rzuqna ziyaratal makkah wal madinah, Allahumma rzuqna dzurriyatan thayyibah, Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah, Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah, Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah, Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah, Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah, Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Panitia dan seluruh masyarakat matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.